Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di game Token Rambu. Kita kembali bermain game Pedang Gantung Simulator ya. Oh, udah sebulan saya nggak bermain yang di end server ini ya teman-teman. Karena saya fokus ke server Jepang mulu dari tadi. Akibatnya saya nggak main yang Token Rambu yang end server ini selama sebulan. Sampai disambut aku loh sama si Yama Bagiri. Terus si Yama Bagirinya bilang begini, "You came back, I figured that you just lost interest in me. I'm just a fake after all." Katanya gini, "Oh, kamu kembali? Aku pikir kamu sudah tepat lagi sama aku. Aku kan palsu." Ya, emang gitu sih si Manda ini. Ya, begitulah Pak Lom. Nah, itu dia teman-teman, kalau kita nggak bermain token rambu selama sebulan, kita bakalan disambut sama tokenansi kita yang menjadi pemimpin tim, jadi leader tim satunya lah teman-teman ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan mulai dari mana ya? Aduh, mengganggu saja nih, apa, topik Facebook tau kan ya, memang topik Facebooknya mengganggu nih teman-teman. Aduh, Sunny Wine kesel lama-lama dah. Oke, kita mulai dari mana ya? Sudah lama saya nggak main token rambu ini. Ah, dibingung apa saya lakukan. Oh iya, mau begitu kita akan membuka rekor. Kali ini kita akan membuka rekor Kasyu, Kiyomizu, sama Yasusada ya teman-temannya. Mengganggu saja nih, berarti. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Nah, saya sudah masukkan Kasyu Kiyomizu sama Yamato Mokamiya Susada di satu tim. Maka dari itu kita akan coba membuka rekornya di sini ya teman-teman ya, di daerah Soba ya teman-teman. Oke, kita mulai. Start. Oke, di Kepol, Presidensi. Udah sebulan saja gak main token rambu ya teman-teman. Oke, kita mulai membuka rekornya ya teman-teman. Jadi kita mulai membuka percakapan antara Kasyu dengan Yasusada ya. Oh, Yasusada bilang, "We finally met in Toba ya." Oh, kita berhasil tiba di Toba. Kasyu bilang, "What's with the long face?" Maaf, bolong plate kok buka panjang ya. Mungkin maksud kasih itu begini ya, apa sih? Kita kan emang tiba di Toba, kok kayak gitu sih mukamu? Gitu mungkin maksud si kasih ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang sudah bilang, oh hanya, aku hanya berpikir tentang bagaimana kita nggak bisa bertemu bersama Okita katanya. Oh iya, pedang Okita Sonji ya mereka berdua ini ya teman-teman. Aku tadi sih bahkan dekat, kalau sama-sama responnya sama sih, Okita Soji ya kan? Yeah, his constitution has never up so much. He should have a soft spot for unwieldy great sword like you. So, oh, Kasyu bilang, ya, bagaimana ya? Dia kan punya, dia kan punya sisi lembut yang apa pada yang susah dari kan ya sudah kan pedang kesayangan aku saja. Ya sudah bilang, you are not exactly user friendly yourself, you know. Ya kamu kan juga pedang yang susah dipakai gitu katanya susah ada. Emang sih, katanya sih pedang Okita Suji itu yang Kasyu sama yang susah itu nggak bisa dipakai untuk samurai biasa gitu, samurai yang pemula gitu teman-teman, susah pakainya. Atau susah kenapa? Mungkin kan tekniknya kali ya. Oke, kita lanjut. I guess you are right, ya, kok benar. Uplifting all honors is to set this new in my swing. Sedih sih. Kalau sedih katanya sakit ya, meninggalnya ya. Sakit TBC atau gimana sih? Oh ya, kalau kalian mau ikut tahu atau kita soji, komen aja teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sip, itu kan dari situ kita akan mereka. Mengenai tuan mereka lah dulu, kita soji. Oke, kita mulai. Ke bawah, please. Yes, akhirnya kita ke bawah ya teman-teman. Ada musuh di depan sana. Tapi kenapa aja, gak bisa menghentikannya ya. Oke, kita mulai.
Oke, siap mandagi sudah siap. Kita tunggu masuk. Oke, siap. Loadingnya agak lama ya, tunggu sebentar teman-teman, cek matinya. Wah, loadingnya lama banget. Wah, halo, halo, dadah. Oke, kita mulai. Sip, mati satu. Mati dua. Mati tiga, tembus lagi. Oke, bagus. Nah, udah. Selesai. Loadingnya lama sekali teman-teman, mungkin karena sudah lama nggak bermain Poker Rumble. Oke, nilai S. Yeay, tiga kota yang MVP ya teman-teman. Good job, Koko. Found a new token dan CEO. Dapet siapa dia? Penangkat lama pasti ini. Lah, loadingnya lama. Oh, udah. Bidari. Ya, udah. Sudah dapat sebelumnya. Oke, kita continue slot ya, teman-teman. Oh iya, saya mau bilang sesuatu, teman-teman. Kalau misalkan... Oke, dapat lottery slot. Alright. Kurikara yang dapat ya, teman-teman. Yang ambil slotnya, teman-teman. Oh iya, sekedar info, teman-teman. Kalau kita masuk ke bot-bot 10 kali, spam 10 kali, teman-teman. Katanya kita bakal ketemu kayak teman-teman. Oke, kita beli informasi dulu sebentar ya, oke. Alright, let's go. Tunggu ya, loadingnya lama sekali, teman-teman. Oke, kita mulai. Tampo ya. Oke, mati satu. Mati dua. Satu lagi. Dah, selesai. Udah dilibas semua musuhnya, teman-teman. Oke, dapet nilai S. No problem ini ya. Masih gampang. Oke, si Manda yang MVP, teman-teman. Si Kisebe juga yang MVP, teman-teman. Oke, kita continue sortin lagi ya. Semoga saya bisa dapet bosnya. Kalau enggak, ya udah, enggak apa-apa. Kalau selesai. Saya cuma membuka rekornya Kasyu sama yang susah datang aja sih. Oh, ke boss mode. Oke, dua kali pati sini ya. Oke, terus kita ngetepi ya. Oke, kita pilih sama sini. Aduh, ini malah di all dah. Oke. Kita lawan bosnya. Oke, tinggal dua lagi. Oh, nah, satu lagi. Oke, good. Untung ada si Sio ya, teman-teman. Selesai. Yeay, si Manda naik level ya. Level 16. Oke, good job. Found a new Tokedansi. Dari siapa ya kira-kira? Oh, ya. Ya, udah. Oke, sudah selesai ya. Iya, ada masalah. Tadi yang loadingnya lama aja tadi. Oh, ya ngomong-ngomong. Hari ini ada event Keio Kuku di mana itu eventnya Kasyu ya teman-teman ya. Sama kayak eventnya Kasen, di situ ada ceritanya loh. Itu event ada ceritanya, disesuaikan dengan starternya gitu ya. Apalagi kalau kita pakai starter Kasyu, dapat coin XP yang double lah gitu katanya sih. Kalau misalnya info makan saya, oke ada misi 3 di sini. Oke, kita berhasil mendapat 12 misi ya teman-teman. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan coba kita survei dulu ya teman-teman ya. Oke, kita mati lagi loading. Iya. Saya mau nyoba yang ini ya teman-teman ya, Shiratawa Battleground ya teman-teman. Oh, sayang sekali saya tidak bisa menyuruh tim pertama saya untuk ikut apa untuk
Survei di Shirakawa Dato Pon. Kenapa? Ini, saya di tim ini tidak ada wakil zazinya, teman-teman. Cuma ada dua tanto. Jadi wakil zazinya tidak ada. Pasti saya menukar. Siapa yang kita kira? Yaudah, saya akan menukar si Goto ya, teman-teman. Maaf, Goto. Kamu harus pergi dulu. Aku butuhkan wakil zazi masalahnya. Siapa ya kira-kira ya? Wakil zazi yang pas itu. Oh, saya katakan aja ya. Honebami. Nah, Honebami ini belum bermasuk. Tunggu dulu sebentar. Untuk jaga-jaga saja. Setelah kita menukar salah satu anggota timnya ini, teman-teman. Akan. Nah, sekarang aku udah punya satu tanto, satu wakil zazi di salah satu timnya, teman-teman. Oke, kita udah mau bisa survei. Sekarang bikin survei. Ya, sepsi. Ya, mau busi, tau ya, kata-kata melulu. Ya, tau ya, lain apa. Ya, mau busi, ya, mau busi. Kata. Yaudah, kita tunggu aja satu jam, teman-teman. Aku yakin, ya, aku sih bakal bosan ini. Gue nunggu satu jam, cuma begini doang. Yaudah, kita tunggu dulu satu jam. Nanti kita akan mulai rekodanya, teman-teman. Oke, tunggu sebentar. An hour later. Nah, saya sudah sampai lagi di sini, teman-teman. Sebentar lagi sudah mau nih ya, sudah mau nyampe. Apa nih khususnya survei yang maksud saya ini? Ayo. Ngomong-ngomong, saya mengganti yang lama gini menjadi kasen lagi, teman-teman ya. Karena si Anda sudah naik level ya. Karena saya mau fokus ke ini sih, ke daerah zaman Edo, teman-teman. Aduh, mau kesana ya, abis ini. Tunggu dulu sampai tim kedua pulangnya. Oke, cukup hati ini. Nah, sudah selesai. Oke, sudah. Sekarang kita akan langsung aja ke map yang zaman ini ya, teman-teman ya. Kita masuk ke sana ya. Semoga kali ini kita berhasil. Oke, saya rasa si kasusnya siap. Oke, kita akan ke daerah Toba lagi. Cuma kali ini bukan zaman Meiji ya, teman-teman, tapi zaman Edo. Oke, kita langsung aja ke sana. Nah, dua. Oke, nanti aku bisa bertahan ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai. Start. Alright, let's go. Mumpung saya masih punya banyak waktu nih, teman-teman. Jadi, saya pengen langsung kelarin map yang sini ya, teman-teman. Map daerah Toba. Yang bagian ini ya. Oke, ayo, bawa. Ke bawah kayak ini. Yeay, kita akan ke bawah, teman-teman. Atoy. Sebentar lagi kita akan kelarin map Toba yang satunya, teman-teman. Oke, kita akan siap. Kita akan pilih informasi. Alright, let's go. Attack come. Oh, Okay, kita mulai. Serang. Ada dah sekarang di situ. Ayo, serang aja. Okay, let's go. Okay, berikutnya. Aman. Yeay. Oke, aman. Masih aman-aman saja. Busunya masih bisa ditebas dengan mudah ya. Apa ada masalah? Oke, buku fitri. Yeay, Shinigori Kawa. Ya, MVP ya, teman-teman. Kane-san, yatayo. Lucu banget, Shinigori Kawa. Oke, found a new token dancy. Pasti sama lagi nih, kan? Tuh kan, gue kotai lagi. Ya udah, saya tuh punya kotai, tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Kemungkinan sih, musuh atau daerah resource kalah. Oh, daerah resource. Oke, maaf ya, mungkin ini game-nya nge-bug. Makanya maafkan saya kalau ada sedikit-sedikit bug di game-nya, teman-teman ya. Kita akan lanjut ke boss, teman-teman.
balas dendam, bos. Semoga si Kasun bisa ya mengalahkan Nadal, bukan ya? Dan teman-temannya. Oke, kita pilih komasinya terlebih dulu. Ayo. Dan tapi, oh, di map ini sih masih gampang nih. Oke, kita mulai. Oke, kita bisa semua. Oke, oke. Pasti kita akan mengalahkan dengan Nadal, ya teman-teman. Mulai. Oke. Ayo. Tinggal 3 lagi. Oke, bagus. Oke. Kelar deh. Map era Edo yang daerah Toba ya teman-teman. Oke. Victoria. Oke. Kita berhasil kelarin map Toba ya. Di zaman Edo. Pasti dapat yang sama lagi ya kan. paling kalau Todan dan Trop itu paling kebanyakan Tanto, teman-teman. Tuh, Akita. Sudah punya, ada punya. Tapi nggak sama melulu. Iye, kita eranya Edo, regionnya juga Edo. Oh ya, sekedar info, FYI ya, teman-teman. Edo itu dulu Tokyo ya, kalau di zaman dulunya itu. Dulu nama Tokyo itu Edo ya, teman-teman. Oke, kita ini ya, teman-teman. Kita balik aja ke Citadel. Oke, kita cek dulu. Tadi sampai mana tadi? Di daerah Edo ya? Jangan Edo, daerah Edo. Edo itu Tokyo, apa? Tokyo lamanya, apa? Tokyo lama lah kalau di Jepang itu. Nah, oke, kita sudah sampai di sini ya teman-teman. Nanti kita akan di next episode mungkin saya akan coba kelarin map yang ini. Cuma semua aku harus fokus naikin levelnya teman-teman. Itu sangat penting supaya nanti kita enggak kita kita pelan kita tuh enggak ini enggak kalah atau patah atau mati kalau melawan musuh teman-temannya. Naikin level itu sangat penting teman-teman. Oke, kita akan kembali dulu. Karena tadi saya udah berhasil suruh tim kedua sukses, jadi maka dari itu saya berhasil dapat reward. Oke. Okay. Capture Toba. Get off on me. Dapet. Banyak sekali reward. Oke. Okay. Untuk sampai di sini, gameplay Pokemon Rambu Indonesia, teman-teman. Akhirnya berhasil kelar juga nih map yang daerah Toba ya teman-teman. Oke, di next episode nanti saya akan coba kelarin di map yang zaman Edo, tapi daerahnya juga Edo, Tokyo lamanya Jepang ya teman-teman ya. Oke, sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel saya ya teman-teman. Sudah mencapai 13 subscriber. Yeay. Bagi yang belum subscribe channel saya, mohon subscribe ya teman-teman sebagai bentuk support ya teman-teman. Semoga channel saya ini akan terus berkembang berkembang terus untuk kedepannya teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya gameplay Pokemon Rambu untuk hari ini. Sampai jumpa.